mana libur panjang biasanya dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah lokasi wisata. Dan stasiun Senen Jakarta ini bahkan mulai dipadati para penumpang yang ingin bepergian ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Wah, berarti sudah mulai bosan dengan kemacetan di jalanan ya, naik kereta. Dan pemirsa, untuk mengetahui apakah ada tiket tambahan pada libur panjang kali ini, berikut laporan Stefani Devrista dan juru kamera Yusuf Stefanus. Ya pemirsa, di hari libur panjang kali ini stasiun Pasar Senen tidak begitu ramai dibandingkan dengan hari libur Lebaran dan juga hari libur Natal. Namun masih ada para penumpang ini yang akan melakukan perjalanan pada hari ini ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Mayoritas kebanyakan mereka akan melakukan perjalanan ke kota Semarang, Surabaya, Kebumen, Malang, Solo dan juga Semarang. Namun kenaikan ini tidak begitu signifikan dan sama dengan hari biasanya yang hanya mencapai 18.000 setiap harinya. PT KAI sendiri pun tetap menyediakan satu kereta api tambahan dan juga beberapa tiket tambahan sehingga mereka, para penumpang ini, tidak kehabisan tiket dan bisa pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan tadi saya juga mendapatkan informasi jika para penumpang ini memanfaatkan libur kali ini dengan melakukan cuti sehingga mereka bisa berlama-lama di kampung halaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Dihimbau para penumpang yang akan melakukan perjalanan hari ini tetap menjaga barang bawaan mereka agar tidak tertinggal dan merasa kehilangan sehingga liburan Anda terasa menyenangkan. Dari Jakarta, Stefani Devrista, Yusuf Stefanus, RTV.